Di setengahing elat tumbuhna ekonomi global, Otoritas Jasa Keuangan Kantor Regional 2 Jawa Barat Ngerong, ayeuna kinerja lembaga jasa keuangan di Jawa Barat tumbuh kalawan positif. Karyana eta hal teh asalna tina sektor ekspor turta momentum di logoranana kawijakan mudik. Sanajan kiwari widang ekonomi global elat tumuwuh, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Kantor Regional 2 Jawa Barat nembrakeun, horeng lembaga jasa keuangan di Jawa Barat tumuwuh kalawan positif. Upamana wae dina sektor perbankan, prak-prakan ngamalirkeun kredit secara nasional di bulan Agustus 2022 tumuwuh kalawan stabil 10,62% year on year. Utamana dirojong ku kredit jenis modal gawe anu tumbuh 12,18% year on year. Dina periode anu sarua, stabilitas sistem keuangan Jawa Barat masih dina kondisi anu hade sarta tumbuh kalawan positif tisaprak di logoranana kagiatan masyarakat turta nguranganana kasus COVID-19. Tina penetrasi pasar modal di Jawa Barat, jumlah single investor identification atau SIDG tumbuh 75,2% tina jumlah SID nasional. Samalah ekspor luar negeri Jawa Barat tina triwulan 2022 tumbuh 1,58% batan triwulan samemehna. Untuk saat ini Jawa Barat itu masih di atas nasional ya, kalau untuk kinerja perekonomian nih ya. Kalau nasional itu 5,44%. Jabar itu masih di 5,68 tingkat perkembangan dirinya, pertumbuhan ekonomi kita. Jadi memang masih di atas nasional kalau Jawa Barat. Itu yang tumbuh positif apa saja mungkin Pak? Itu kalau dari sebagian besar itu dari ekspor ya. Ekspor kita meningkat, dari Jawa Barat itu meningkat. Terus juga ada momentum pelonggaran dari kebijakan mudik gitu ya, kemarin itu kan. Jadi waktu diperbolehkan mudik, otomatis ekonomi itu di jalan bergerak, jadi hotel tumbuh, restoran tumbuh, transportasi tumbuh, jadi itu juga ya salah satu yang mendorong dari pertumbuhan ekonomi Jawa Barat. Sanajan kitu masyarakat ge kudu sayagan yang harapan ancaman resesi global. Aulia Fadli, Direktur Pengawas Lembaga Jasa Keuangan dan Manajemen Strategis KR2 Jawa Barat OJK ngeceskin, masyarakat kudu lebih bijak lebah ngalakonan kegiatan ekonomi. Salah sajina henteu balanja atawa meuli barang upama tacan pati butuh. Budi Hartati, Bandung TV.